Mereka tidak bisa beribadah dikarenakan terus dibombardir sama Israel laknatullah, sama Yahudi. Masjid-masjid semuanya dirobohkan, dihancurkan oleh roket-roket Yahudi. Maka berbicara Israel hari ini, berbicara Yahudi hari ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal surah Al-Baqarah, Allah menceritakan kepada kita 5 ayat. Yang pertama tentang orang mukmin, 2 ayat setelahnya Allah menceritakan tentang orang kafir, 13 ayat tentang orang munafik. Tahukah kita berapa ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah? Tahukah kita berapa ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Israel, kekejian yang mereka lakukan, janji-janji yang tidak pernah mereka tepati? 120 ayat di dalam surah Al-Baqarah.